bikin backboom. Jadi hari ini kita akan berkegiatan bersama dengan anak-anak menggunakan paket edukasi dari EduBox. Wah, seru banget, dan kali ini kita akan membuat backboom. Oke, anak-anak sekarang semuanya udah siap memulai? Siap. Oke. Jadi untuk yang pertama kita akan memasukkan apa ya? Kita lihat panduannya. Oke, udah siap? Siap. Sekarang yang pertama kalian ambil yang tulisannya citric acid. Ini ya. Yang gula, ini yang gula. Ini mah citric acid. Iya betul. Ya betul, citric acid. Ya, masukkan semua. Setelah citric acid, sekarang ambil yang bernama Epsom salt. Ini. Oke, masukkan. Iya betul. Ini tuh yang kayak gelagam ya? Ini tuh yang gula, tapi itu ini tuh yang kelas-kelas gini. Itu ya? Garam. Yuk, masukkan. Banyak kan? Ya, Epsom salt. Ini gula beneran? Bukan, itu garam Epsom. Baking soda. Oke, kira-kira menurut kalian apa yang dimasukkan selanjutnya? Baking soda. Corn salt. Corn starch. Nah, jadi sebetulnya dimasukin yang mana aja boleh sih. Oke, silakan tepung. Dimasukkan. Iya, tepung jagung. Iya, tepung jagung. Itu tepung jagung. Maizena. Iya, betul. Masukin satu lagi. Hah? Tunggu dong, bareng-bareng dong. Oke, dan kemudian terakhir adalah baking soda. Iya. Iya, bebas. Yang penting ukurannya sama, yaitu perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 1 dan banding 2. Wah. Iya. Yang ini ya, yang rata ya. Ayo Kenza, yang rata. Ya, diaduk sampai rata. Ya enggak boleh dong, nanti ukurannya enggak sesuai. Oke, itu jadi nyampurnya harus rata banget ya, rata semuanya biar nanti jadinya bagus. Kalian ada yang tahu nggak kenapa itu bahan-bahannya ada citric acid, Epsom salt, baking soda? Itu kan bahan-bahan yang biasa dipakai mama untuk bersih-bersih. Bahkan bikin deterjen di rumah juga pakai bahan itu. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Soalnya backboom ini kan memang dipakai untuk berendam ya, untuk mengangkat sel-sel kulit mati kita, jadi juga bisa untuk membersihkan badan kita. Nah, jadi buat yang mau bikin di rumah bisa kok. Ini bahan-bahannya bisa beli di toko bahan kimia kalau misalnya mau beli satuan juga. Nah, panduannya seperti ini. Tuh, 400 gram baking soda, citric acid 200 gram, Epsom salt 200 gram, dan tepung jagung 200 gram. Ini tinggal kasih pewarna. Ini jadi mod. Coba enggak tahu. Pinguin. Ini isian punya Kenzo, ada Legonya juga. Oke. Okay. Oh, Lego. Oke, sekarang setelah kalian pilih untuk isian batun kalian, sekarang ambil ini essential oil. Iya, punya Kenzo apa tulisannya? Sandalwood. Punya Kenzo sandalwood. Punya. Beda ya? Yes, punya. Sarah apa? Vanilla ya. Mana masukin semua? Hah? Secukupnya aja, jangan semua. Baby rose. Baby rose. Wow. Baby mawar. Nah, coba Kenzo. Terus diaduk. Yang ini. Wangi. Punya sakura rose ya. Wow. Oke. Wow, wangi sekali. Iya. Rumahnya jadi aroma wangi nih. Ini kita warnain rumah, enggak bisa dipakai buat ini apa? Bapak buat sendok. Pakai tangan juga kayaknya lebih enak ya. Bapak sendok mah. Terserah kamu bebas. Yang banyak. Ya, terus. Kita coba ya. Wow. Dikit dulu ya. Iya. Dok, kok ke situ? Ke cetakannya sayang. Kita taruh cetakannya sambil di press.
Ini kakak seneng banget. Oke, tunggu Sakura. Ah, sambil dipresin tuh ya. Tengahnya itu dimasukin mainan ya? Iya, betul. Tengahnya kasih mainan. Oke. Ya. Dikit lagi. Apa kurang tengah ya Kenzo ya? Nah, udah cukup. Ya, ini. Sambil dipres Kenzo ya. Gini. Ini kita punya dulu. Si kendur. Yang ini beber, yang ini. Oke. Turun bibi. Ini. Oke. Coba dibuka berhasil enggak? Semoga berhasil. Cuma saya bukan yang ini. Wah! Ya! Coba. Wah, punya Kenzo berhasil. Tapi ini punya satu lagi, ayo coba pelan-pelan. Wah, pokoknya. Tunggu. Berhasil. Berhasil. Bisa hilang. Ini bagus. Kan kulit kitanya ada kulit matinya nih. Nah, nanti kulitnya bisa jadi lebih putih.